Oke, saya coba akan tes beban air, air mineral. Pengen lihat kestabilan dari drone ini. Lihat angin di belakang cukup kencang ya. Kencang sekali anginnya. Kita coba kasih air. Air mineral. Saya pakai runcam kamera duanya ini. Wah, masih stabil ya. Tapi propeller ada peningkatan kecepatan sedikit. Lihat angin di belakang kencang banget. Tapi stabil nih, mantap nih. Masih mantap, stabil. Oh. Saya coba gerak-gerak. Angin kencang sekali belakang itu. Pohonnya sampai bergerak-gerak. Tapi masih stabil dia. Saya coba tambah lagi sampai penuh. Tambah lagi sampai penuh. Lihat pohon di belakang anginnya kencang sekali ya. Ini putaran motor bertambah. Bertambah sedikit putaran motor. Oh. Kalau saya pakai runcam kelihatan juga 270 ml sudut yang lain. Hampir seperempat kilogram ya. 236 gram. Nah, masih stabil. Tuh, pohon bambunya juga kenceng anginnya. Nah, ini kita lihat berapakah ini kita tim. Hampir seperempat kilogram. Ini gelas nggak jatuh nih. Ini kelihatannya stabil nih. Gelas kalau pergerakannya nggak stabil pasti jatuh tuh. Gelas aqua. Tambah lagi sampai full. Bergerak dia. Dia ngelawan angin, putaran meningkat. Putar motor angin kencang sekali, mantap tapi itu masih cukup stabil. Nah, saya coba, nah ini nggak jatuhnya, nggak jatuh. Gelasnya juga nggak jatuh, maju. Nah, penuh ini. Bagus, mantap. Jadi Vimy X8 masih tetap stabil dengan beban air minum. Walaupun angin tetap kencang di belakang itu, daun-daunan itu tetap stabil. Ini bisa aja mungkin bisa dua gelas, barangkali kuat ini. Lihat airnya juga nggak tumpah. Oh, angin kencang banget nih. Bagus nih, mantap. Walaupun angin kencang, masih bisa stabil. Nah, ini kan air saya taruh aja di atas ini. Nggak jatuh dia. Cupnya nggak jatuh. Bagus. Ya, coba naikin. Tetap normal.
turun juga normal. Masih normal ini. Wow, mantap nih. Kalau dipakai membawa beban yang lain, nah nanti saya coba lagi lebih berat. Paling-paling propeller patah kalau nggak kuat, atau mungkin memang nggak bisa naik drone-nya. Tetap, walaupun airnya goyang di dalam gelas tetap nggak jatuh ya. Wah, mundur maju. Bagus. Coba naik normal, turun normal, nggak ada masalah, normal, naik normal, turun normal dengan beban itu ya. Tetap angin masih kencang nih. Kita lihat dari kamera Runcam 2. Lihat angin di belakang sangat kuat sekali, tetap mantap, tetap stabil. Vimy X8 SE masih stabil sekali dia. Naik, turun, nggak ada masalah. Cuman pastinya RPM motor lebih cepat dibandingkan dengan tanpa beban. Mantap. Dengan pergerakan itu gelas juga tidak jatuh. Masih stabil, jadi dia mampu dengan beban yang seperti itu. Kita turun aja. Oke, makasih. Silakan subscribe yang belum. Terima kasih.